Alhamdulillah. InsyaAllah program kita pada malam ni akan bersama dengan ahli panel yang cukup hebat, iaitu di sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, yang datang daripada jauh, daripada Kuala Kubu, Selangor. Dan di sebelah kiri saya, teman imajinasi saya, Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, atau lebih dikenali dengan Ustaz Manis, yang juga datang dari jauh, dari Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan, kita masih menanti, menunggu seorang lagi ahli panel kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun. Jadi insyaAllah, sebelum itu saya ingin menyampaikan salam daripada Al-Fadil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Yusof, kerana tidak dapat bersama dengan kita pada malam ni atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan. Baik, insyaAllah. Sebelum saya serahkan mic kepada ahli panel kita yang pertama, tajuk kita pada malam ni mungkin umum telah pun mengetahui. Tajuk kita, sentuhan qalbu. Tuan-tuan jangan silap sebut. Jangan sebut sentuhan kalbu. Apa maksud dia? Perbezaan huruf di depan kaf dan qaf. Kalbun, anjing. Jadi kalau silap sebut sentuhan kalbu, maka dia jadi I want to touch the dog. Okey? Jadi sebut betul-betul lah, qalbu. Qalbun dalam bahasa Arab. Saya tak pandailah sangat bahasa Arab, tapi itulah yang tercatat, yang perlu kita perbetulkan bacaan. Itu baru betul dari segi tajuk kita pada malam ni. Apatah lagi kalau baca ayat-ayat Allah. Baik. Bila menyebut tentang sentuhan qalbu, malam ni kita akan habis lebih kurang jam 12:30 malam. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, tolong selesa-selesakan diri. Kita akan habis jam 12:30 malam. Sebab tuan-tuan, satgi pihak masjid nak tembak bunga api. Kan? Jadi kita tunggu sampai detik 12 malam. Jadi tuan-tuan akan terlepas program-program menarik yang ada di rumah dan program-program yang menarik di luar sana. Jadi tuan-tuan akan tetap berada di sini dalam rumah Allah, di bawah naungan para malaikat. Tuan-tuan nak pilih hak mana? Kalau tuan-tuan balik sekarang pun, saya percayalah tuan-tuan tak akan pegang Al-Quran. Betul ke tak? Kalau tuan-tuan balik sekarang, termasuk dengan saya lah. Kalau saya balik lah, saya tak pegang Quran. Tasbih lagi lah jauh. Saya nanti pegang remote. Tuan-tuan baca Quran kan kalau balik? Kalau rasa-rasa lah. Kalau aku balik, lagi buruk perangai aku, lagi jauh aku daripada Allah, lebih baik aku seksakanlah diri aku, duduk pilah sakit lutut, sakit pinggang. Tuan-tuan nak bersandar, nak cari tiang, silakan. Saya tak marah. Ustaz wallahualam, saya tak tahu. Sagi kita dengar daripada ustaz sendiri. Jadi tuan-tuan, selesa-selesakan diri sebab kita akan habis dalam jam 12:30 malam. Jangan balik dah. Baik. Berkenaan dengan sentuhan qalbu, malam ni ada banyak persoalan-persoalan yang akan disentuh oleh ahli panel. Dan malam ini juga tuan-tuan, kita boleh bermuhasabah diri, kita berada pada tahap yang mana. Hati kita, qalbu kita ini berada pada tahap yang pertama, yang mana? Sebab pembahagian hati itu ada tiga. Yang pertama, qalbun salim ataupun qalbun sahih. Hati yang sejahtera, hati yang sehat, hati yang selamat. Dan kebiasaannya, para alim ulama, lebih-lebih lagi lah para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para nabi, mereka memiliki hati yang sebegini. Yang kedua, qalbun marid.
hati yang sakit hidup, hati dia hidup tapi masih ada benih-benih penyakit, penyakit-penyakit mazmumah. Maksud kata sakit boleh diubati. Jangan sampai kita antara orang yang memiliki qalbun mayit, iaitu hati yang dah mati. Kalau hati mati buat apa tuan-tuan? Tak boleh kena tegur. Sudah jauh daripada Allah, memang tak akan mau menerima kebenaran. Maka hak ni tuan-tuan tanam jelah tuan-tuan. Tak guna hidup dah. Maka tuan-tuan, malam ni kita cuba nak bermuhasabah diri. Di manakah letaknya kategori hati kita pada malam ni? InsyaAllah untuk tujuan tersebut, saya nak serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah dulu, Ustaz Manis, sebagai segmen yang pertama. Ya, insyaAllah saya persilakan Ustaz. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah ala Muhammadin sallallahu la ilaha illallah. Sama-sama boleh? Boleh ibu-ibu? Boleh ayah-ayah? Serahkan hatimu yang penuh dengan cinta dengan Allah. Pertautkan cintamu dengan cinta Allah. Sebagaimana janji kita di alam ruh. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana. Benar ya Allah. Kami mengaku kami hamba-Mu ya Allah. Malam ini kami mengulangi MOU, aku janji kami dengan-Mu ya Allah. Maka terimalah alunan zikrullah, menyebut nama-Mu ya Allah. Sudilah engkau menyebut nama kami ya Allah. Di saat kami tidak ada. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahu al-ghaniyyul azim. InsyaAllah sama-sama. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi semua ghayrullah ala Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tak dengar suara. Hasbi Rabbi, panggil Allah. Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La
lagi tuan-tuan. Hasbi Rabbi, teruskan. Jalla ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la sama-sama teruskan. Hasbi Rabbi, ya Allah, teruskan ya Allah. Dengarlah suara kami memanggilmu ya Allah. Dengarlah hati-hati memanggilmu ya Allah. Kami berkumpul dan berhimpun ya Allah, menyebut namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi jalla ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Antara nikmat yang tertinggi yang Allah kurniakan ialah lidah mampu menyebut nama Allah di saat kita mampu mengumpat, di saat kita mampu mengungkap perkataan lain, di saat kaki boleh melangkah ke tempat lain, tiba-tiba hati menggerakkan kaki memilih Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkejut. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasir al-haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري يا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله terima kasih banyak yang saya muliakan insyaallah sallallahu alaihi Muhammad rakan sahabat sedunia, seakhirat dan sesyurga merangkap hashtag teman imajinasiku sallallahu alaihi wasallam. Hashtag ini baru berusia 2 hari. Teman imajinasi saya insya-Allah Ustaz Anas Arabi Al-Karih Ar-Karih Kahirahi insya-Allah. Kahiri ke? Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan nak bagi tahu di English kan, di modern kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad diterbangkan daripada Kairah Mesir, cawangan Sungai Petani, Laguna. Nasib baik Laguna, kalau lagu tu ha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ada penghibur malam ni kan. Kalau saya tak boleh, saya dah jam dah, saya akan serah mic kat abang. Abang ready abang eh? Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Al-Fadil yang saya muliakan insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan guru yang rasanya kali pertama lah kot kami berganding sesofa ustaz eh? Bukan sepentas lah ustaz, duduk atas kerusi yang atas sofa tukar ustaz. Soalan semua dia orang kena ikut berat badan biasanya kan. Insyaallah soalan semua Fadil Ustaz Ahmad Rizam insyaallah soalan Ustaz Muhammad. Seterusnya jawatan kuasa masjid bermula daripada imam pengerusi, semua pimpinan jawatan kuasa penggerak dan pencetus taman syurga Masjid Qaryah, Taman Keladi, Sungai Petani yang rasanya dah hampir lebih kurang sallallahu alaihi wasallam Muhammad 720 hari saya tak sampai di sini, sekitar 2 tahunlah insyaallah sallallahu alaihi wasallam. Allah izin untuk kembali ke sini untuk memaniskan sesuatu yang tawar insyaallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ibu-ibu dan ayah-ayah muslimin dan muslimat, dan tidak dilupakan rakan-rakan media insyaallah yang menjadi manusia yang rasanya paling banyak pahala malam ni. Kita satu pahala, depa dah ribu-ribu pahala
kan? InsyaAllah salam selamat. Tuan-tuan tengok kami, sebenarnya jutaan yang melihat disebabkan mereka. Maka doakan mereka supaya salam selamat. Legasi dakwah dalam bentuk media ini dapat diteruskan ila yaumil qiyamah insyaAllah. Soalan dari Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, saya mulakan pertemuan kita malam ni insyaAllah. Soalan dari Muhammad. Nabi menyebut, tuan-tuan, saya mulakan tadi dengan alunan zikrullah. MasyaAllah, ibu-ibu rasa apa? Rasa? Rasa tenang, Ustaz. InsyaAllah. Rasa tenang, rasa bahagia. Kan? Ayah-ayah rasa? Ibu-ibu rasa tenang. Ayah-ayah rasa apa? Rasa kenyang, Ustaz. Sebab tadi mereka jamu nasi kuning. Kan? Walaupun kuah dia pedas. Kan? Tapi tetap mengenyangkan. Tapi malam ni tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala Muhammad, kita bukan nak mengenyangkan perut, bukan hanya nak mengenyangkan jasad. Sallallahu alaihi Muhammad, when we are talking about a heart, bila kita berbicarakan tentang hati, Allahumma salli ala Muhammad, maka ulama sama ada modern, contemporary ataupun pakar fisiologi ataupun psikologi membahagikan al-qalb. Sallallahu alaihi Muhammad, benda yang umpama Allahumma salli alaihi Muhammad, banyak ulama contohnya dalam Duratul Nasihin, kitab Musyakafatul Qulub sallallahu alaihi Muhammad, Al-Imam Ghazali membahaskan panjang lebar dalam Minhajul Abidin, cerita tentang hati manusia, tercerita tentang qalb sallallahu alaihi Muhammad, sesuatu umpama sekeping kertas yang kita letak di antara dua jari kehatain. Seperti ini, tuan-tuan letak sekeping kertas dan tuan-tuan buka dua jari ni, apa jadi pada sekeping kertas? Dia akan jatuh, terbang melayang, terbang melayang. Ringannya kertas yang terbang melayang antara dua jari, itulah umpama hati yang mudah sangat terbang, mudah sangat hilang, mudah sangat hilang. Jauh terikat kepada dunia, lupa kepada syurga tempat kita. Sambung makcik. Ustaz tak ready, Ustaz. Awak tak beritahu nak nyanyi lagu tu. InsyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nak ceritanya ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli ala Muhammad, hati kita umpama itu. Sebab itulah datangnya doa yang Nabi ajar, yang ulama ajar, ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan, ya Allah yang merubah, yang menukar, yang tak tetap hati kami, ya Allah tolong, ya Allah tetapkan hati kami, letak, ya Allah jangan engkau ubah lagi, ya Allah tetapkan hati kami atas apa? Atas urusan agama kami dan atas urusan ketaatan, ya Allah. Jadikanlah hati kami, ya Allah, al-qalbi ini pantang tengok benda baik rasa nak buat, pantang tengok sampah rasa nak kutip, pantang tengok tabung rasa nak sedekah, pantang tengok ustaz yang manis rasa nak selfie. Makcik bawa handset dah malam ni? Tak bawa, balik pergi ambil. InsyaAllah. Tak bolehlah ustaz main dengan suami nak selfie macam mana. InsyaAllah. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allahumma salli alaihi Muhammad, saya suka menyebutkan tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, tadi perumpamaan satu yang pertama saya bagi. Yang kedua ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, dalam kitab disebut juga, saya sebut dalam matan dalam bahasa Melayu yang tuan-tuan, ceritanya panjang. Allahumma salli alaihi Muhammad, hati ni umpama sesuatu bulu. Tahu bulu? Lelaki pernah tengok bulu? Bulu burung. Bulu, Allahumma salli alaihi Muhammad, bulu yang berada di padang pasir, datangnya angin. Apa berlaku pada bulu yang ringan itu? Sallallahu alaihi wasallam. Bulu akan terbang-terbang melayang entah menghilang. Bulu yang ringan di padang pasir itu, ulama kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, itulah umpama hatimu. Datangnya telegram, datangnya akademi fantasia, datangnya kilauan mas otai masih berbisa. Yang terbaru Gegar Vaganza. Jadi kepada semua penyokong Aisyah diucapkan tahniah Ustaz Anas. Bukan. Ha, sebab Aisyah lah juara Gegar Vaganza, insya-Allah. Bukan nak bagi tahu yang tu. Nak cerita yang Ustaz Alaihi Muhammad, kita ni banyak sangat benda yang menarik kepada hati ni. Sebab hati ni mudah sangat terbang. Ni sebab tu Allahumma salli alaihi Muhammad, tolong kurungkan hati ini umpama terkurungnya burung dalam sangkar. Bila masuk dalam rumah Allah, tolong kurung. Ini bukan kurung jasad. Jasad kita tak terkurung, tuan-tuan. Kita boleh keluar ikut suka hati masuk. Tapi tuan-tuan pastikan, saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar Allahumma salli alaihi Muhammad, jom kempen mengurung hati
sempena azam tahun baru, agar hati ini tidak terpaut dengan pautan dunia, hati tidak terpaut dengan cerai rama, hati tidak terpaut dengan Fatah Amin, sebab Fatah Amin sudah pun berkahwin. Maka takziah diucapkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, maka bicara sekeping hati umpama kertas di antara dua jari, dan umpama sehelai burung yang bulu di padang pasir yang sangat ringan, yang bila angin bawa, Sayyidina Muhammad, dia boleh terbang. Maka angin itulah umpama duniawi, umpama hasutan iblis wasyayatin. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sebelum saya menyerahkan kembali kepada Ustaz Anas, tuan-tuan perasan tak, Sayyidina Muhammad, ada orang yang berbadan sado, contoh ahli ataupun atlet angkat berat, dia mampu mengangkat berat memecah rekod kejohanan sukan C, sukan Olimpik atau whatever sukan, mengangkat 200 kilogram besi angkat berat. Soalan dari Sri Muhammad, dengan badunya yang sado seumpama saya, kenapa tak berhati? Sado lah macam ni, ha, six pack tau, insyaAllah. Soalan dari Sri Muhammad, jadi nak ceritanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang yang berat mampu mengangkat besi angkat berat ni sehingga memecah rekod kejohanan sukan C ataupun sukan dunia Olimpik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang seberat 200 kilogram. Tetapi dia tidak mampu mengangkat selimut yang tak sampai 5 kilogram. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah memanggil, ya ayyuhal muzammil, kum, bangkitlah, illa qalila, just a minute, give your time for me, kata Allah, berikan masamu pada aku, kata Allah. Tiba-tiba 200 kilogram besi mampu diangkat, selimut 5 kilo tak mampu diangkat. Orang yang berlatih gym untuk menyadurkan badannya, setiap minggu ulang alik pi fitness gym dan seumpamanya, mengangkat besi, mengangkat yang datang apa yang bulat-bulat tu, Sallallahu Alaihi Muhammad, mengangkat untuk kononnya latihan otot yang 50 kilogram ke atas sekali senapas mengangkat. Tetapi biji tasbih yang tak sampai sekilo, Al-Quran yang tak sampai 3 kilo tak mampu diangkat, Sallallahu Alaihi Muhammad. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksud dia apa? Saya nak kongsi. Soalan Rasul Muhammad. Kerja mengangkat, soalan Rasul Muhammad, kerja mengangkat berat itu sebenarnya, angkat besi tadi, bukan kerja tangan, soalan Rasul Muhammad. Kenapa kita tak mampu mengangkat selimut? Sebab mengangkat selimut itu sebenarnya bukan kerja tangan, tapi kerja hati. Hati dia berat, soalan Rasul Muhammad. Hati dia ringan, tangan terasa berat. Saya ulang, siapa yang hatinya ringan dengan Quran, ringan dengan zikir pun tak ada, ringan, dia tak ada stamina Quran, tak ada stamina zikir, tak ada stamina taubat, tidak ada stamina munajat, hatinya ringan, tangan terasa berat untuk mengangkat kebaikan, tangan terasa beratnya nak mengangkat Quran walaupun tak sampai 10 kilo. Tapi orang yang hatinya berat dengan taubat, berat dengan taubat, berat dengan munajat, berat dengan zikrullah, berat dengan Al-Quran, berat dengan ilmu, hatinya, tangannya terasa ringan. Nabi sebut, la tataharukul ajasad illa biiznil arwah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita nak sujud dalam solat menggunakan dahi, sebenarnya nak sujud bukan kerja dahi, tapi kerja hati. Hati yang menggerakkan dahi untuk sujud, hati yang menggerakkan tangan untuk angkat Quran, hati yang untuk menggerakkan mulut untuk Allah, 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 ya Allah. Maka malam ni tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, kempen mengurus hati. Setuju atau tidak? Azam tahun baru, jangan fikirkan Hong Kong, Ustaz Anas. Jangan fikirkan apa lagi melancong Ho Chi Minh. Azam tahun baru, azam tahun baru, ya Allah, aku nak uruskan hatiku. Yang terakhir, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, saya teringat kata-kata almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Nikmat
bukan bicara politik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya manusia ini tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bila buat salah, kita buat dosa kan? Apalah kesalahan khilaf kulli bani Adam khata wa khairul khata'un at-tawabin. Setiap bani anak Adam ni kita melakukan dosa tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak ceritanya, kenapa kita dah bertahun lama ni kita buat salah, buat khilaf di depan Allah, kita tak terasa. Sensor hati dah rosak. Kereta bila dia reverse, dia tak bunyi tididididididid, dia tak boleh kesan. Tiba-tiba ketepam, sensor dia mati, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dah lama dah tak servis. Jadi perempuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kaki kita ni kan, kaki kita ni kalau pijak paku payung yang kecil, yang umur kaki 50 tahun dah hidup, pijak paku payung kecil, kita tak akan rasa apa sebab kaki dah kematu. Tapi cuba baby, anak-anak kita ni umur 1 tahun, 2-3 tahun, yang kaki dia solid, comel, loteh, Sallallahu Alaihi Wasallam, tak pijak paku pun, dia hanya pijak permukaan yang ada kayu, tak ada paku, menangis dia, sedangkan mana ada paku. Kenapa tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka hati kita umpama, hati umpama tumit kaki yang 50 tahun dah hidup, dah kematu. So when we doing sins, sensor hati rosak, maka dia tak rasa salah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berbanding orang yang macam, insyaAllah macam kita, macam tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan kita doa sama-sama, yang bila buat salah berasa bersalah, maka hati itulah yang dikatakan hati yang hayah, yang hidup, yang qalbun salim, yang disebutkan oleh Ustaz Anas tadi. Maka kempen menguruskan hati, kempen servis hati, kempen cek pemeriksaan hati, kempen menghidupkan hati yang mati, tuan-tuan, malam ni, that is our azam, our mission and vision in going 2018. Dengan kata-kata itu, mudah-mudahan Allah pegang hati saya, Allah pegang hati tuan-tuan. Hati kita dipegang oleh malaikat. Malaikat jangan biarkan walau sesaat dipegang dan disentuh oleh iblis, laknatullah. Cukup sekadar itu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Manis. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedar ataupun tidak, 2018 akan datang ini bermaksud umur kita semakin berkurang dan peluang untuk kita melakukan kebaikan semakin berkurang. Kata-kata ini adalah saya ambil daripada kuliah ayahanda Tuan Guru Ustaz Ahmad Rizam semalam di Pusat Tarbiyah UNAIS, dan saya renung ayat ni semalam sebelum tidur. Dan ada lagi satu ayat Ustaz di dalam kuliah semalam yang cukup terkesan kepada saya. Ya Allah, andai engkau marah kepadaku, ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Perkataan ni yang tak pernah terfikir, padahal satu perkataan yang cukup simple, tapi seandainya dilafazkan dengan hati yang benar-benar ikhlas kepada Allah, ya Allah, adakah engkau marah kepada aku? Selama aku hidup atas dunia ini, sampailah detik ini, kita tak tahu adakah Allah redha kepada kita ataupun tidak. Seandainya Allah marah, kita berada dalam kemarahan Allah yang menyebabkan kita tidak merasakan kemanisan dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat ibadah, maka ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Kerana ada dua fitnah yang pasti akan kita bertemu. Yang pertama, fitnah kubur. Yang kedua, fitnah akhir zaman. Salah satu ya tuan-tuan. Dan itu jugalah menjadi intipati apa yang kita nak bicarakan pada malam ni. Kalau tuan-tuan tak pergi dulu, Allah panjangkan, Allah lanjutkan usia tuan-tuan, kita akan bertemu dengan fitnah akhir zaman.
Yang hari ini wallahu alam, bunga-bunganya semakin mekar, seolah-olah petanda ataupun tanda besar kiamat itu semakin hampir dengan kita. Dan itu akan dibicarakan oleh Ustaz Ahmad Rizam sebentar lagi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ambil masa sikit sebab kita nak sampai pukul 12. Ambil masa sikit. Sebelum saya datang malam ni, saya ada buat sedikit semakan. Semakan bagaimana nak jaga akidah, nak jaga diri untuk kita yang sekarang ni berada pada kemuncak fitnah akhir zaman. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang alim. Saya bukan orang soleh. Maka apa caranya untuk saya selamatkan diri saya? Sebab ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Manis sebentar tadi daripada surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Yauma, hari di mana tidak akan ada guna, tidak akan ada manfaat harta dan anak pinak melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera daripada sifat syirik dan munafik. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, macam mana nak selamatkan? Antaranya melazimi taubat. Yang saya jumpa, melazimi taubat. Apa yang boleh buat kita menangis, tuan-tuan? Apa yang boleh buat tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang, yang boleh buat kita menangis? Apa? Mesti kita ada satu method ataupun jalan yang boleh membuatkan kalau kita ini rasa berdosa sangat-sangat, kita mengharap pada Allah. Contohlah contoh. Kalau saya tak boleh dengar lagu iktiraf. Antaranya lah. Lagu iktiraf saya memang tak boleh dengar. Wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu. Namun tak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Yang boleh kita cari satu jalan, betul-betul merintih kepada Allah, minta betul-betul dosa kita Allah ampun. Sebab tak ada apa lagi yang boleh bawa kita balik dengan selamat melainkan keredaan Allah dan keampunan Allah. Dan apa lagi tuan-tuan, duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Dalam suatu hadis, saya buat catatan, hadis yang sahih, riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Saya baca maksud dia. Seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang tidak baik bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan tukang besi. Jika tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau boleh membeli darinya.
ataupun paling tidak mendapat baunya. Tetapi adapun berteman dengan tukang besi, jika tidak mendapati pakaianmu hangus terbakar, paling kurang dapat baunya. Saya sekarang atas hidayah Allah, atas izin Allah, saya duduk di sini tuan-tuan, bukan bermakna saya orang yang soleh, tetapi asbab daripada Masjid Qaryah Taman Keladi memberi ruang dan peluang kepada saya, saya duduk dengan orang-orang yang soleh. Sudah tentu wangian tersebut akan kena pada saya. Ha, tu. Tuan-tuan faham ke tak? Faham. Itu antara kaedah untuk kita ini menyelamatkan diri ketika mana berada dalam fitnah akhir zaman. Ustaz Aswar pun dah sampai, insya-Allah saya nak serah pada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Rizam untuk memberi tausiah, memberi nasihat kepada kita berkenaan dengan menjaga hati, menjaga diri pada fitnah akhir zaman. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah. Saya kasihi Ustaz Anas, saya hormati Ustaz Manis, yang saya kasihi juga Ustaz Nurul Aswar, sekalian hadirin hadiran, hadirin wal hadirah yang hadir pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila saya tengok salah seorang daripada jamaah kita yang suka gelak, saya dekat madrasah ada 5 orang macam ni tuan-tuan, tiap-tiap satu orang PL dia lain-lain, perangai dia lain-lain. Satu orang perangai dia, dia suka doa. Tiap kali saya nak keluar rumah, dia akan berlari jumpa dengan saya. Dia kata, apa Abi? Abi, saya nak doakan Abi, biar selamat, barakah, balik selamat, tubuh badan sihat. Seorang lagi perangai dia suka kutip sampah. Dia ada 5 orang, 4 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan ni kerja dia, dia ada anak, dia pandai jaga anak dia, dia tahu anak dia tak ada agama. Habis dia kata, anak saya ni dunia pandai, agama tak ada, dia kata. Kalaulah orang gila boleh buat macam tu, kita yang tak gila ni macam mana? Jadi siapa yang gila agak-agak? Dulu ada satu orang gila ni tuan-tuan, sekarang meninggal lah. Dia akan baca Quran daripada pukul 3 pagi sehingga subuh. Kita yang tak gila ni tidak. Macam kebau balau. Jadi lebih elok kebau daripada kita. Mereka ni adalah orang pilihan Allah. Jadi mungkin keberkatan itu tidak ada pada kita dan ada pada dia. Gelak dia, dia tak tahu. Kita tak tahu gelak ni tadi, dia gelak kat kita ke dia gelak kat siapa. Yang ni lah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ada akal supaya kita berfikir. Dan pada malam ini kita bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang lain tuan-tuan masya-Allah berada di konsert, kita tengok iklan masya-Allah. Yang menyanyi-menyanyi. Tetapi tuan-tuan didendangkan dengan alunan qasidah zikrullah. Tuan-tuan beruntung. Beruntungnya kenapa? Kerana kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita jangan kata bahawa saya dah boleh datang malam ni sebab ada sebaran maklumat. Tidak. Kita boleh berbuat ibadat dan meninggalkan maksiat bukan sebab dengan pengetahuan dan ilmu yang ada pada kita, tapi adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman muda kita, kita tinggal salah. Apakah kita tidak tahu wajibnya sembahyang? Kenapa kita tinggal sembahyang? Dulu zaman muda kita, kita tinggal berpuasa dalam bulan Ramadan. Ada yang tak sempat membayar zakat, apakah mereka tidak tahu yang kewajipan membayar zakat dan berpuasa dalam Ramadan itu wajib? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita salat. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita ibadat. Tetapi dia tidak pernah mengurangkan kepada kita akan habuan dunia. Pernah Allah kurangkan kepada kita makan 3 kali sehari? Tidak. Tetapi dikurangkan salat 5 kali sehari. Pernah Allah kurangkan kita tidur 8 jam satu hari? Tidak. Tetapi Allah kurangkan akan zikrullah kita setiap hari. Masuk saja 31 hari bulan, malam satu hari bulan, menandakan bahawa tahun ini akan meninggalkan kita dan kita berada dalam tahun yang baru. Apakah kita pernah fikir pada malam ini bermaksudnya Allah telah mengurangkan umur kita? Apabila Allah telah kurangkan umur kita, bermakna ruang dan peluang kita untuk berbuat kebaikan itu telah kurang. Peluang kita buat baik telah dikurangkan oleh Allah. Ruang kita buat baik telah dikurangkan oleh Allah. Kalau seorang doktor tuan-tuan bagi tahu kita, pak cik ada umur 3 bulan lah. Kita nak buat apa tuan-tuan dengan 3 bulan tu? Kita nak menikah baru lah. Tak selera tuan-tuan. Tengok perempuan pun tak selera. Nak jalan pilang kawi beli coklat. Tak ada selera. Mampir tak ada selera. Kita habak dengan anak menantu kita apa? Pak ada 3 bulan lah. Pak nak zikir lah. Pak nak semayangnya. Pak nak pergi masjid. Mudah-mudahan pak mati dalam masjid. Betul tak? Kita akan kata lagu tu. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, kulir ruh min amri rabbi, katakan olehmu ya Muhammad, ruh itu pekerjaan Tuhanku. Tuan-tuan, masya Allah, bila kita sebut tentang masalah ini, selalu hadis ini dibaca oleh ulama. Bada' al-Islam ghariba wa sayaudu kama bada' ghariba fatuba lil ghuraba. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang asing? Iaitu orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat kebanyakannya berbuat kejahatan. Tuan-tuan, kalau diukurkan dengan umur kita yang telah kita buangkan sebelum ini, adakah memadai kita boleh menunggu habisnya majlis ini sehingga pukul 12? Berapa lamakah umur muda yang kita telah buangkan kepada Allah? Zaman muda kita yang kita tidak pernah jejakkan kaki kita di masjid. Zaman muda kita sehinggakan Allah tidak memberi ruang kepada kita untuk memegang Al-Quran. Allah tak bagi kita pegang Quran.
Jangan kata baca Al-Quran, hatta memegang mushaf pun Allah tidak benarkan. Tetapi Allah memberikan kita peluang apabila akhir umur kita, kita menjadi orang masjid, masya Allah. Kita melihat masjid, masya Allah. Kita dapat memegang Al-Quran, masya Allah. Kita dapat mengalunkan. Sebab itu apabila umur kita semakin tua, umur kita semakin di penghujung, jiwa kita akan merasa satu perkara yang dikatakan sakinah. Kenapa tuan-tuan? Bila umur kita semakin tua, pada ketika itu kita mula berjinak-jinak dengan Allah. Tetapi kena ingat, Allah tidak pernah lupa zaman muda kita yang telah kita buang dalam keadaan yang sia-sia. Ada perkara yang kita lupakan tetapi tidak dilupakan oleh Allah. Kita lupa apa kita buat zaman muda kita, tetapi Allah tidak pernah lupa apa yang kita buat zaman muda kita. Kita lupa maksiat yang kita buat zaman muda kita, tetapi Allah tidak pernah lupa maksiat dan kejahatan yang pernah kita buat di zaman muda kita. Allah tidak pernah lupa sekali-kali. Kita lupa kesalahan kita yang kita buat di zaman muda kita, kemungkaran di zaman muda kita dan sebelum ini. Tetapi Allah tidak pernah lupa apa yang pernah kita buat, kemungkaran dan kejahatan di zaman muda kita dulu. Tetapi kebaikan yang kita buat selalu kita kira-kira dan kita hitung. Aku balik daripada umrah, aku baru buat ini, aku baru bersedekah, aku baru ini, aku baru ini. Tetapi orang melupakan akan kejahatan. Tuan-tuan, kalaulah dikira dan dihitung kejahatan kita dan kebaikan yang kita buat, maka tidak ada nilainya kebaikan yang kita buat ini. Kerana kejahatan yang terlalu banyak, cumanya kebaikan yang kita buat boleh mengkifarahkan kejahatan itu sahaja. Kebaikan yang kita buat tidak boleh untuk kita layak menjadi calon ahli-ahlillah, yakni calon jannah Allah. Cuma boleh basuh kotor ya tuan-tuan. Wahai muslimah sekalian, zaman muda kalian, kalian telah membuka aurat-aurat kalian. Rasulullah menyatakan satu helai rambut akan dibakar selama 70 tahun. Berapa tahun kalian telah menedahkan aurat kalian dan dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram? Apakah kalian sanggup dibenam dalam neraka Allah? Apakah kalian sanggup dibakar di dalam neraka Allah? Apakah kalian telah melupakan kejahatan kalian puluhan tahun? Allah tidak pernah melupakan kejahatan kalian. Lalu kita berkata kepada diri kita, aku telah bertaubat kepada Allah. Taubat itu kerja hamba, tetapi mengampun dan menerima taubat itu adalah kerja Allah. Apakah kita tahu kerja Allah? Tetapi kita hanya berbaik sangka dengan Allah. Seorang pemuda yang bernama Atabatul Ghulam, dia melakukan kejahatan yang terlalu besar sehingga satu hari ia bertemu kepada Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak mengenali Hasan Al-Basri? Allah ya Karim. Hasan Basri adalah seorang ulama yang besar, awliyaillah. Sedang Hasan Basri mengajar di dalam masjidnya, datang Atabatul Ghulam. Atabatul Ghulam datang bertemu dengan Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Apa kata Atabatul Ghulam? Ya Syekhul Kabir, wahai guru yang besar, aku datang bertemu dengan engkau. Sebenarnya dahulu aku ni begian, aku ini penyamun yang besar, aku ini peminum arak, aku berzina, aku membunuh orang. Dan Atabatul Ghulam ini menceritakan tentang kisah kejahatannya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri terkejut mendengar kejahatan dan kemaksiatan Atabatul Ghulam ini.
Lalu apa kata Hasan Al-Basri? Nyah kau daripada majlis ini. Keluar engkau daripada masjid ini. Engkau tidak layak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Atabatul Ghulam buat, tuan-tuan? Apabila ia diherdik dan dihalau oleh seorang aulia, Atabatul Ghulam berasa hinanya pada sisi Allah. Atabatul Ghulam berasa, ya Allah, adakah aku ni terlalu teruk, ya Allah? Lalu Atabatul Ghulam naik di sebuah puncak gunung yang tinggi. Lalu Atabatul Ghulam bermunajat kepada Allah, berdoa dengan satu doa. Allahumma in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati. Ya Allah, in kunta qabilta taubati, kalaulah engkau terima taubat aku, ya Allah. Wa ghafarta haubati, engkau ampunkan segala kesalahan aku dan terima taubat aku. Yang dahulunya aku pernah meminum arak dan janji Rasulullah SAW satu titis arak yang masuk ke dalam perutku, nescaya engkau tidak menerima amalanku selama 40 tahun. Bagaimanakah aku dulu, ya Allah, aku telah meminum berbotol-botol. Ya Allah, dulu aku telah melakukan zina. Ya Allah, aku tidak pernah salah dulu, ya Allah, dan aku tidak kenal apa itu salah, ya Allah. In kunta qabilta taubati, kalau engkau terimalah taubatku dan kau ampunkan kesalahan aku. Atabatul Ghulam dia berdoa, akrim ni, muliakan aku, ya Allah. Dengan ilmu dan Al-Quran. Allahumma akrimni bil ilmi wal Quran. Kalau engkau terima taubat aku, tanda dia, ya Allah, aku ni jadi orang alim dan aku boleh baca Quran. Yang kedua, Atabatul Ghulam dia minta apa, ya? Ya Allah, akrimni, dia kata, muliakan aku dengan baik dan sedapnya suaraku. Dan siapa-siapa yang mendengar akan suaraku, nescaya lunak hatinya dan lembut hatinya. Yang ketiga, Atabatul Ghulam dia minta dengan Allah, akrimni birizki halal warzukni min haisu la ahtasib, bagikan aku rezeki yang halal dan dengan tak payah aku fikirkan dan tak payah aku sibuk-sibuk dengan hal dunia ni, ya Allah. Tuan-tuan, Atabatul Ghulam dapat tiga perkara ini. Atabatul Ghulam boleh menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik. Sehinggakan apabila Atabatul Ghulam membaca Al-Quran, maka burung akan berhenti di ranting-ranting mendengar akan suara Atabatul Ghulam. Bila Atabatul Ghulam berzikir pada tengah malam memanggil Allah Subhanahu wa taala, sehinggakan ada mengatakan bahawa pada ketika itu burung-burung senyap mendengar akan suara Atabatul Ghulam. Dan pada setiap hari Atabatul Ghulam beroleh segelas susu dan dua keping roti. Maka dengan segelas susu dan dua keping roti itulah Atabatul Ghulam bersahur dan berbuka. Atabatul Ghulam benar-benar meninggalkan akan barang yang tidak diredai oleh Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan kita berada dalam kelompok yang baik. Pada malam ini Allah pilih kita daripada kita terjerumus dalam perkara kemaksiatan. Dulu kita berada di padang-padang bola, berada di tengah-tengah Kuala Lumpur KLCC, tuan-tuan, bercampur laki-laki perempuan dalam keadaan konsert yang masya-Allah, dan kita tidak tahu di mana ke hala tuju mereka ini. Dulu kita bersama mereka. Dan sekarang alhamdulillah, sekarang kita berada di tempat yang baik. Lalu kita berterima kasih dengan Allah, ya Allah.
saat aku tidak tahu bila masakah saat aku bertemu dengan engkau ya Allah. Walaupun dahulunya aku engkar kepada engkau, walaupun yang dahulunya aku ini melawan akan perintah engkau dengan sebenar-benarnya, tetapi dengan kasih sayang engkau ya Allah, engkau masih bagi peluang kepada aku pada akhir-akhir saat umur aku. Tuan-tuan, kita mengakulah dengan Allah karena Allah masih sayang kita. Tapi kena ingat tuan-tuan, saya ingin berpesan dengan diri saya khususnya pada malam ini. Allah tidak pernah sekali-kali membenci kita. Tetapi kita sering membenci Allah. Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi kita selalu meninggalkan Allah. Allah tidak pernah sekali-kali marah kepada kita. Tetapi kita selalu memarahi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak laknat kita. Iblis Allah telah laknat, Fir'aun Allah telah laknat. Kita belum lagi Allah laknat orang yang Allah laknat apabila dia mati dalam keadaan yang kafir. Kita masih ada ruang dan peluang. Dan Allah sebut dalam hadis Qudsi, walaupun kau datang kepada aku dengan dosa yang seluas lautan, la ubali, kata Allah, aku tidak akan peduli dosa kamu banyak-banyak. Kau datanglah kepada aku, kau melututlah kepada aku, kau merayulah kepada aku, kau mintalah kepada aku. Sementara ruang dan peluang umur engkau masih ada. Tuan-tuan, bermula 2018 ini, marilah kita hampir kepada Allah. Saya ajak diri saya ajak diri tuan-tuan. Kita dah tak ada masa dah tuan-tuan. Dulu, semasa saya nak datang ke Kedah ini, saya bersembang dengan zaujah orang rumah saya. Saya cakap dengan dia, tuan-tuan ingat Mahdi sebut apa dia dulu? Wawasan 20-20. Masa dulu saya cakap dengan rumah saya kata kita ni umur tak sampai 20-20. Masa nak datang kemarin tuan-tuan, saya betul dengan rumah zaujah saya 20-22 tahun lagi. Maknanya sibuknya kita dengan urusan dunia sehingga umur kita ini dicantas oleh Allah. Kita bukan cerita pasal umur, tetapi kita cerita apa yang kita nak bawa balik jumpa Allah. Apa yang kita nak bawa balik jumpa Allah? Tuan-tuan, solat kita. Apakah solat kita Allah terima? Pernah tak tuan-tuan fikir dalam benak fikiran tuan-tuan? Bacaan Al-Quran kita, adakah Allah terima bacaan? Adakah Allah terima salah aku? Adakah Allah terima sedekah aku? Adakah Allah terima ibadat aku? Walhal ibadat kita sedikit. Itu kita bangun tengah malam. Tuan-tuan, selalulah kita panggil Allah. Bangun tengah malam. Tuan-tuan tergerak, ustaz, ada orang jumpa saya ustaz. Saya malas nak sembahyang sunat. Tak apa. Kalau saya terjaga tengah malam, saya panggil Allah, boleh ustaz? Boleh. Allah sangat mengasihi hamba yang sentiasa menyeru-nyeru akan namanya. Dulu kita tak pernah panggil Allah. Masa hidup kita dulu, kita tak pernah, kita jarang panggil Allah. Kita jarang sebut nama Allah. Kita sebut nama artis. Tuan-tuan, zaman hendak kiamat, pemuda remaja Islam kita sekarang bergabung dengan kematian artis Korea. Mereka menangis memegang gambar-gambar artis Korea kerana kematian, menangis akan matinya seorang artis.
Adakah kita tidak nampak tentang zaman ini? Bila kita bangun, tuan-tuan, saya pesan sebab umur saya, tuan-tuan, 49 malam ni. Umur saya dipanggil umur kubur, tuan-tuan. Umur penghuni kubur. Kita tak ada masa dah, tuan-tuan. Besok orang tinggalkan kita di dalam kubur dalam keadaan seorang diri dan tidak ada teman. Tak ada siapa mahukan kita. Sebab itu jasad kita apabila kita meninggal dunia, orang akan cepat-cepat ke bumi kan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tubuh kita busuk. Kalau orang biarkan tubuh kita akan berbau satu rumah. Takkan siapa suka kita. Orang akan buang kita cepat-cepat di tanah perkuburan. Tak ada suka, tak ada siapa suka kita selepas kita mati. Bau yang busuk akan keluar daripada tubuh kita. Tuan-tuan, sudahlah tubuh yang busuk. Amalan tidak ada untuk bawa bertemu Allah. Saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan. Terbangun tengah malam, kita malas sembahyang sunat, tak apa. Kita cuma panggil Allah. Tuan-tuan bangun tengah malam. Tuan-tuan malas nak ambil uduk. Tuan-tuan duduk sekejap. Tuan-tuan panggil Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Sambil tuan-tuan sebut nama Allah, tuan-tuan cakap dalam hati tuan-tuan, ya Allah, dosa aku banyak, ampunkanlah. Tuan-tuan sebut nama Allah, tuan-tuan cakap dalam hati, ya Allah, salahku banyak, ya Allah, maafkanlah. Ya Allah, dulu aku lalai, kau bagi aku umur, kau bagi aku rezeki, aku tak pernah tolak pun. Kau bagi aku harta, aku ambil. Kau bagi aku sehat, aku ambil. Tapi aku tak dapat dekat dengan kau. Ya Allah, aku jauh dengan kau, ya Allah. Umur aku makin lama makin hampir kepada kematian. Tapi aku seolah-olah tidak mengingati akan kematian. Dan aku tidak merasakan akan mati itu. Ya Allah, apa yang ada pada aku sekarang kau bagi. Terima kasihlah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Mudah-mudahan dengan bila kita selalu panggil Allah, kita masuk dalam golongan orang yang Allah sayang. Tuan-tuan, bodoh pun kalau sayang. Kita bodoh, tapi Allah sayang. Mesti ke orang alim Allah sayang? Tidak. Kita tak ada duit, kita miskin, tapi Allah sayang. Kita ni tak ada ibadat macam orang lain. Macam sahabat boleh bangun satu hari, satu malam 1000 rakaat. Tapi sebab selalu kita panggil Allah,
Allah sayang seorang anak yang mak ayah dia sayang dia, walaupun anak tu bodoh, tapi anak tu mak ayah sayang. Walaupun anak tu sindrom, tapi mak ayah sayang. Walaupun anak tu miskin, tapi mak dia sayang dia. Mak dia sayang dia. Bila mak dia sayang dia, dia nak apa pun mak dia bagi. Sebab dia di dalam kasih dan sayang Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan malam ini. Dan insya-Allah masa yang selebihnya saya bagi ruang kepada sahabat-sahabat saya yang lain insya-Allah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada al-Fadhil Ustaz Ma'rizam. Jadi insya-Allah kita ada satu lagi pusingan. Jadi untuk penutup pusingan pertama, saya serah kepada al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswan Nasron berkenaan dengan sambungan perbincangan kita pada malam ni. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ustaz Ma'rizam, dulu ketika tahun 90-an, awal 90-an, 95, ketika negara mula melancarkan kereta nasional Proton Saga dan juga perasmian Jambatan Pulau Pinang, ketika itu bergema Wawasan 2020. Saya pun waktu itu masih bersekolah menengah. Saya terbayangkan 2020 ni kira kereta semua terbang, macam cerita Back to the Future. Betul apa yang Ustaz kata, 2020 tinggal lagi 2 tahun lagi untuk kita sampai. Sesungguhnya tuan-tuan, tahun itu selamanya semakin mendekati kita. Dan apabila kita mendengar kisah-kisah peristiwa akhir zaman, peristiwa-peristiwa besar, tanda kiamat, seolah-olah adakah kita ini bakal bertemu dengan musibah yang cukup besar tersebut. Tuan-tuan, bila zahirnya Imamul Mahdi, berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra, maka ketika itu perang dunia ke apa ketiga? Perang dunia ketiga yang tidak ada dalam sejarah tabandun manusia, perang yang cukup hebat. Maka terfikir juga, adakah ketika itu tuan-tuan kita akan melakukan rutin harian kita seperti biasa, hantar anak pergi sekolah, kita akan pergi kerja. Dan bila zahirnya Imamul Mahdi, dan ketika itu juga akan keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana kata Nabi SAW umurnya 40 hari, hari pertama itu panjangnya setahun, maka setahun itu sudah pasti iklim cuaca akan berubah. Kerana apabila terbitnya matahari, untuk terbenamnya matahari tersebut mengambil masa 365 hari. Minggu pertama atau bulan pertama kita akan berada dalam keadaan gelap gelita macam ni. Sudah pasti iklim akan berubah, rutin harian kita juga akan berubah. Dan peristiwa itu semakin dekat dengan kita. Maka saya nak minta Al-Fadhil Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun untuk mengulas, ya, untuk menyentuh, bermuhasabah diri akan hati-hati kita. Kerana Ustaz sendiri berada pada bidang tersebut, berhadapan dengan masalah sosial anak remaja ketika hari ini. Maka kita minta Ustaz ulas kaitan dia Ustaz dengan situasi hari ini, dengan keadaan peperangan dunia-dunia Islam. InsyaAllah, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah habibina wa shafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Kasih kepada Sahibul Fadilah Ustaz Anas, yang saya hormati Tuan Guru Ustaz Marizam Ghazali, sahabat saya Ustaz Manis, barisan sahabat-sahabat qasidah, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang kita sendiri tak mampu nak hitung nikmat yang Allah bagi dekat kita. Sebab terlalu banyaknya nikmat. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu nak hitung nikmat yang aku bagi pada kalian, niscaya kalian tak mampu hitung. Sebab terlalu banyaknya nikmat yang aku berikan kepada kalian. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sebab itu dalam ruang dan peluang yang ada pada malam ini, sebelum tahun Masihi 2017 melabuhkan tirainya, lebih kurang satu jam lebih ni, dalam ruang ini, mari sama-sama kita lihat kepada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita, yang hari ini kita nak, yang ada dalam masjid ni, mari sama-sama kita fikir dan kita renung. Allah sebut dekat kita, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtah. Allah sebut dekat kita, tuan-tuan, falamma nasu ma zukkiru bih, seandainya falamma nasu ma zukkiru bih, kamu lupa kepada nikmat setelah kami peringatkan kamu dengan peringatan demi peringatan. Tentu bayanglah kalau kita lupa dekat Allah setelah Allah ingatkan kita dalam banyak benda dan banyak tempat yang Allah ingatkan kita. Allah kata falamma nasu mazukiru bih, kalau kamu lupa nikmat yang aku bagi setelah ku peringatkan hampa. Agak-agak tuan-tuan lah, orang yang Allah bagi dekat dia peringatan demi peringatan ini, tiba-tiba orang ni lupa dengan peringatan yang Allah bagi dekat dia. Agak-agak tuan-tuan lah, kalau saya hentikan ayat ni di sini, apa jawapan kita? Kalau kita lah, tuan-tuan,
barangkali kita akan jawab, bila orang yang lupa dekat peringatan yang Allah bagi, jawapan kita mesti Allah bagi kita azab. Jawapan kita, kalau saya berhenti di situ, jawapan kita mesti kita akan jawab, Allah akan bagi azab lah orang yang lupa dekat Allah. Setelah Allah ingatkan kita dengan peringatan, macam-macam benda yang Allah bagi dekat kita, Allah ingatkan kita, tiba-tiba kita lupa dekat Allah. Apa Allah bagi? Allah sebut, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Tuan-tuan nampak tak kasih sayang yang Allah bagi dekat kita? Allah kata, orang yang macam ni, fatahna alaihim, Allah buka kepada mereka kenikmatan. Dia lupa dekat Allah, dia tak pernah syukur dengan nikmat Allah, dia lari daripada kasih sayang Allah. Tiba-tiba jawapan Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, nescaya kami akan buka seluas-luasnya pintu segala nikmat. Tuan-tuan nampak tak nikmat yang Allah bagi? Kita hari ini Allah bagi kita nikmat kesihatan, kita tak pernah rasa syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Tuan-tuan, orang-orang muda, Allah bagi kita nikmat kesihatan yang baik. Kita boleh nafas, kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh jalan, kita boleh mai masjid. Allah bagi kita fikiran yang waras, kita boleh fikir macam-macam benda. Tuan-tuan, Allah bagi kita nikmat rezeki, Allah bagi kita nikmat anak, Allah bagi kita nikmat sihat, Allah bagi kita nikmat isteri, Allah bagi kita nikmat suami, Allah bagi kita nikmat makan, rasa, minum. Allah bagi kita nikmat yang paling besar, nikmat bahagia dalam hidup. Barangkali tuan-tuan, di mana kita nak meletakkan dan mensyukuri nikmat Allah? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Inilah nikmat yang Allah bagi dekat kita, tuan-tuan. Allah suruh kita tengok nikmat yang Allah bagi. Allah suruh kita lihat nikmat yang Allah bagi. Allah suruh kita dengar. Allah suruh kita berikan syukur itu pada Allah, pemilik dunia ni. Tapi berapa ramai orang yang mensyukuri nikmat Allah? Kita sebut ni, tahun baru kita nak melangkah. Tahun baru ni, 2018. Azam kita tuan-tuan bermula daripada dulu. Ni sampailah kita duk buat azam. Sampai berkajang-kajang azam yang kita tulis. Tapi berapa banyak azam yang kita catatkan hanya untuk pergi kepada nilaian yang Allah akan bagi ganjaran itu pada kita. Azam yang bagaimana yang kita senaraikan, yang kita list downkan seperse, satu semi satu. Mana senarai yang list down, yang kita senaraikan itu balik pada Allah? Berapa orang, berapa ramai orang yang menulis azam mereka yang nak pi kepada nilai syurga yang Allah nak bagi dekat kita? Azam kita ke mana tuan-tuan? Ramai orang yang bila diminta untuk senaraikan azam, tadi saya buat di pejabat tu, empat orang budak yang mai tadi ni, empat orang yang pelbagai kes yang datang, yang belasan tahun umur mereka, 18 tahun ke bawah. Tuan-tuan, ni yang mai tadi ni, bukan lama, tadi. Tuan-tuan boleh bayang bila saya minta mereka senaraikan azam, tak saya banyak, 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan, azam kita semua menghala kepada dunia. Mana azam kita yang kita nak tuju kepada alam akhirat? Bila kita minta supaya tuliskan sekurang-kurangnya satu keazaman yang boleh bawa kita akhirat, tak boleh fikirlah tuan-tuan. Tuan-tuan nampak bagaimana hari ini
masyarakat kita nampak stabil, tapi di dalamnya macam anai-anai ni duduk makan kayu kita. Nampak masyarakat kita duduk di atas ni stabil, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh bayang bagaimana masyarakat kita yang ada di bawah. Sebab dalam masyarakat kita hari ini ramai lagi yang berada pada kedudukan selfish, penting diri sendiri. Kita mungkin tidak, tapi bagaimana masyarakat kita yang berada di lapangan ni, tuan-tuan? Saya teringat kata-kata daripada tuan guru saya, Asy-Syeikh almarhum Ustaz Aziz Hanafi. Dia sebut pada saya, tuan-tuan, secara direct yang saya ingat sampai hari ini dan saya tak mungkin akan lupakan kata-kata Asy-Syeikh almarhum. Apa kata Ustaz Abdul Aziz Hanafi pada saya sebelum dia meninggal? Saya belajar dengan dia di Insaniah sekejap, tuan-tuan. Masa tu semua orang pergi makan. Ustaz Aziz Hanafi ni, tuan-tuan, saya, Allah, dia duduk sebelah saya, dia kata, saya lapak, dia kata. Satu lebih kurang pukul 3 petang di kelas. Dia kata, anda lapak, dia kata, kalau ustaz lapak, ustaz tunggu, ustaz, anda kena pergi beli, apa nama, cucuk. Saya keluar melalui pintu belakang, pergi cari cucuk di Pekan Kuala Ketir tu, kat Insaniah tu. Ada orang jual cucuk, apa, cucuk ubi dengan cucuk pisang belakang pagar Insaniah tu. Saya pergi, tuan, saya beli. Saya kata, ustaz, ini ada, ustaz. Beli banyak kotak sikit, kami makan. Satu ada program. Dia pesan kat saya, tuan-tuan. Dan hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Dia kata, kita ingat, sekarang ni kita masih berada pada zaman Makkiyah. Jauh lagi kita nak bergerak ke zaman Madaniyah. Kata-kata yang simple tetapi memberi makna dan kesan yang sangat besar dalam hidup saya hari ini. Tuan-tuan tahu, sehingga saat akhir Ustaz Abdul Aziz Hanafi meninggal, dia buat dialisis. Orang yang biasa dialisis ni, tuan-tuan boleh tahu, kalau tuan-tuan biasa jumpa orang yang pernah dialisis, letih, tuan-tuan. Tapi Ustaz Abdul Aziz Hanafi ni, tuan-tuan, dia pagi dialisis pukul 10, 11 habis, tuan-tuan. Pukul 11 dia boleh main mengajar. Dia kata, anak akan mati sampai, anak akan mengajar sampai anak mati. Tuan-tuan, betul. Zaman Makkiyah, tuan-tuan, zaman yang Nabi kerja keras. Zaman yang Nabi kena cerita bab tauhid dan akidah. Zaman-zaman ketika mana Nabi berada di zaman Madaniyah, zaman ketika mana Nabi berada di Madinah, senang. Walaupun kerja Nabi agak sukar waktu tu, tapi nak sebut kata zaman Makkiyah yang nak fahamkan umat musyrikin jahiliyah waktu tu kepada Islam sangat sukar. Lihatlah bagaimana Nabi ditomah, dicaci, dicerca, diherdik kerana nak sampaikan risalah Islam. Tuan-tuan, hari ini betapa ramainya umat kita hari ini, masyarakat kita. Nabi susah payah 23 tahun, tuan-tuan, sampaikan Islam pada kita. Kita hanya 20 tahun. Kita dengan hanya 2 jam, dengan hanya 2 minit, kita keluarkan Islam daripada umat orang Islam. Sebab apa? Sebab akhlak kita. Sebab apa? Tingkah laku kita. Sebab apa? Perangai kita. Sebab apa? Benda yang dibawa oleh Nabi tidak memberi kesan langsung dalam hidup kita. Yang inilah, tuan-tuan, tahun 2018 ni, mai sama-sama kita buka tirai dengan suatu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita buatlah, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang dakwah kita barangkali tak sampai pada lapang sasar kita. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat bagaimana masyarakat kita hari ini yang langsung kadang-kadang tak berapa nak faham dengan Islam. Tadi saya pergi mengajak di Ihsaniyah, Masjid Simpang 4. Saya pergi, tuan-tuan, sebelum sampai juru.
ada berbiji-biji motosikal yang lawan arus. Kemana mereka tuan-tuan? Anak-anak muda, laki-laki, perempuan, dalam keadaan nak waktu maghrib tu, tuan-tuan, kemana mereka? Dalam keadaan lawan arus, saya daripada sini nak ke Juru, nak ke Simpang Empat. Mereka daripada sebelum Tol Juru, mereka lawan arus. Bila kami sampai depan lagi, rupa-rupanya ada polis, tuan-tuan, yang juga lawan arus liga lebah. Kemana mereka tuan-tuan? Kemana hala tuju mereka? Penang? Tuan-tuan, sebab itulah hari ini tahun 2018 yang akan sampai lebih kurang sejam lagi ni. Tuan-tuan, mari kita tengok diri kita. Hari ini kita nak bawa Islam, betul? Betul, kita nak bawa Islam dalam masyarakat kita. Tapi berapa ramai orang yang sedang dia nak bawa Islam dalam diri dia? Kita hari ini marah bila Donald Trump mengumumkan daerah Baitul Maqdis itu asalnya akan menjadi milik kepada orang Israel dan Yahudi. Sangat kita marah. Apa yang terpacul di mulut kita? Apa yang kita tulis di laman sosial kita? Apa yang kita share pada laman sosial kita? Apa yang kita tulis? Apa yang kita share dalam Facebook kita, Instagram kita? Itu laman kita. Apa yang kita tulis? Kita boikot produk Yahudi, kita boikot produk Israel, kita jahanamkan Israel kerana barangkali marahnya kita kepada Yahudi dan Israel. Tetapi tuan-tuan, sedang atau tidak, apa yang kita buat untuk kita melakukan marah kita pada Yahudi dan Israel, sedangkan Yahudi dan Israel sikit pun tidak terkesan dengan boikot yang kita buat kepada McDonald's atau mana-mana produk Yahudi? Sebab yang hanya melakukan itu barangkali kita. Tapi saya nak sebutkan pada tuan-tuan di sini supaya kita boleh buka minda kita sebelum masuk 2018 tahun Masihi ni. Tuan-tuan, sebab itulah orang Yahudi, orang Israel, mereka tak pernah takut orang Islam bila berada pada bulan-bulan yang lain. Tapi mereka bimbang dan mereka sangat takut bila orang Islam berada pada satu bulan, iaitulah ketika mana kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa Yahudi dan Israel sangat bimbang bila orang Islam berada pada bulan ni, Ramadan? Sebab apa? Sebab dia tahu orang Islam akan kuat bila mereka melihat ramainya masjid dan surau, ramainya manusia yang hadir berpusu-pusu ke masjid dan surau apabila sampainya waktu subuh. Tapi dia tengok waktu bulan-bulan lain, orang Islam di merata dunia takkan memenuhkan masjid dan surau, apatah lagi waktu subuh. Inilah kelemahan orang-orang Islam yang ada pada zaman akhir-akhir ini, sehinggakan kita berada di penghujung-penghujung Julai kehidupan kita. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tuan-tuan, kita tanya tak diri kita bila kita sebut ayat ni? Kita tanya tak diri kita, apa yang kita buat sebagai satu persediaan kita nak temu hari kematian? Semakin bertambah tahun, semakin pendek usia kita di hadapan Allah. Tahun 2018 bertambah, maka semakin pendek usia dan umur kita. Kalaulah ini masih lagi kita leka dengan urusan dunia, tuan-tuan boleh lihat bagaimana manusia akhirnya lari daripada rahmat Allah. Hari ini tuan-tuan, saya jumpa di pejabat saya, anak-anak ni tuan-tuan, ni remaja-remaja ni, ni remaja-remaja yang ada ni belasan tahun, ini yang saya jumpa tuan-tuan. Yang saya jumpa, yang memang wajib mai dekat saya, pasal dah bidang tugas saya begini. Saya jumpa orang tuan-tuan, saya biasa jumpa sejahat-jahat manusia. Orang ni sejahat-jahat manusia ni, saya biasa jumpa kan.
budak-budak remaja Melayu. Saya biasa jumpa tuan-tuan, seorang budak ni dia bunuh orang, bunuh, tikam dengan 3 kali tikaman. Kes apa? Kes cemburu. Sebab awek dia ni keluar dengan balak lain. Jadi dia ni tuan-tuan tikam awek dia 3 kali. Mati. Duduk dalam keluarga yang miskin. Bukan takat miskin, bahkan fakir. Tak ada apa kan. Pak dia pula jenis bodoh-bodoh cerdik. Mak dia pun sama. Sakit. Semua urusan atas dia, budak lelaki-lelaki ni. Tuan-tuan tahu pada saat itu bila dia dah dilepaskan, apa jadi? Last-last tuan-tuan, sebab tak boleh nak kawal diri, bunuh. Bunuh diri, gantung. Dalam rumah dia. Sebab apa tuan-tuan jadi macam ni? Sebab benda ni dia lahir daripada diri. Sebab tu Imam Ghazali sebut, hati manusia ni kena jaga. Hati kita. Nabi pun sebut, inna fi jasadi mudrah. Dalam diri manusia ni ada seketul daging. Baik daging tu, baiklah jasad. Busuk daging tu, busuklah jasad. Itulah hati. Dunia akhir zaman ni, 2018 ni, dunia yang semakin mencabar. Yang kadang-kadang tuan-tuan, sebab itulah kita kena faham. Dan kita kena mengerti bahawa dengan cabaran dunia yang ada hari ini, dunia yang serba canggih hari ini, memungkinkan kita melakukan apa sahaja. Balik pada Allah, selamat kita. Letakkan dan sandarkan seluruh kehidupan kita pada jalan Allah, selamat kita. Yang Masjid Taman Keladi buat malam ni, himpun, buat himpunan, sentuhan kalbu. Sebab kita nak faham bahawa 2018 yang nak masuk sejam lagi ni, bukan hanya boleh disambut dengan perarakan, percikkan bunga api semata-mata. Tak. Yang ramai orang hari ni dah mula celik dan faham. Dan banyak masjid yang malam ni yang buat forum macam kita ni tuan-tuan. Bukan takat forum, bahkan buat macam-macam lah, kasidah dan sebagainya. Pasal apa? Nak sedarkan orang-orang muda bahawa inilah konsep yang Islam nak faham, bahawa kadar muhasabah diri tahun 2017. Kita listkan yang mana tak baik kita tinggal, yang baik kita bawa ke depan. Kita jadikan hidup kita lebih baik, lebih yang berada pada kedudukan Allah berkati dan Allah sayang pada kita. Sebab tu tuan-tuan, sedar atau tidak lepas kita semayang, kita sering berdoa tuan-tuan. Di tempat-tempat yang mustajab, tempat mustajab kita doa. Ni kita doa depan Allah tuan-tuan. Lepas semayang doa. Sebelum makan doa. Sebelum minum doa. Lepas tidur doa. Sebelum tidur doa. Hidup kita penuh dengan doa. Tapi tuan-tuan, pernah tak tanya diri kita? Kita baca ni kadang-kadang tuan-tuan. Kadang-kadang doa yang kita baca, kita faham apa yang kita baca. Kita dah hidup 40 tahun. Kita hidup 45 tahun. Kita hidup 50 tahun. Tuan-tuan, agak-agak kita lah. Kalaulah hari ini Allah matikan kita tuan-tuan, agak-agak kita lah, tuan-tuan dan juga saya. Agak-agak kita lah tuan-tuan, layak tak kita masuk dalam syurga Allah? Cuba kita tanya diri kita tuan-tuan. Agak-agak kita lah dalam umur usia kita ni dan amalan yang kita sendiri tahu, kita buat. Kita puasa, kita keluar zakat, kita sedekah. Kita buat baik, kita solat, kita solat sunat, solat tahajud. Agak-agak lah tuan-tuan, amalan yang kita duk buat sepanjang hidup kita ni, layak tak kita masuk dalam syurga Allah tuan? Allah, banyak lagi kerja yang kita kena buat untuk Allah. Banyak lagi tuan-tuan.
daripada banyak amalan yang kita buat, tak terkecuali banyak juga dosa yang kita laksanakan. Berapa banyak dosa yang kita buat dengan Allah, tuan-tuan? Dosa kita lewat solat, dosa kita leka dengan Allah. Setiap zikir patutnya kita dengan Allah, tapi bual bicara kita selayaknya bukan untuk Allah, kita buat untuk lain. Agak-agak kita lah, tuan-tuan, dengan apa yang kita amalkan hari ini. Bagaimana pula dengan dosa yang kita buat depan Allah? Doa yang kita baca di hadapan Allah, apakah doa yang kita mengerti, yang kita faham? Berapa ramai orang yang hanya berdoa sekadar melepaskan batuk di tangga? Berapa hanya ramai orang yang hanya solat tapi dia melepaskan batuk di tangga? Sebab itulah, tuan-tuan, dalam kadar yang begini, jom kita kembali kepada jalan Allah. Muhasabah diri kita balik. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita dengan Allah macam biasa atau luar biasa? Lihatlah amalan kita, doa kita, percakapan kita, ataupun apakah yang kita laksanakan, apakah sekadar ianya sekadar melepaskan batuk di tangga. Sebab itulah ketika mana Nabi sebut kepada kita, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tuan-tuan, ketika mana kita melunaskan segala kerja-kerja dakwah kita kerana Allah, pasti Allah akan memberikan balasan selayaknya untuk kita. Tetapi dengan dosa yang kita buat, kadang-kadang boleh terhapus amalan-amalan baik yang kita buat kerana Allah. Sebab itulah sedaya upaya kita, tuan-tuan, mari kita perbaiki diri kita. Pada tahun-tahun yang begini, mari kita cuba baiki diri kita. Baiki setiap amalan yang kita buat di hadapan Allah. Ya, tuan-tuan, baiki. Tuan-tuan tahu ada di kawasan Sungai Petani ni, ada satu orang, tuan-tuan, dia ni menjalani hukuman penjara 40 tahun. 40 tahun, tuan-tuan, hidup dia dalam penjara 40 tahun. Dia buat kesalahan tu, waktu tu usia dia 30 tahun lebih. Dia hidup dalam penjara 40 tahun. Sebelum hukuman dia tu, hukuman gantung sampai mati, mandatory. Ni di Sungai Petani. Dia hidup dalam penjara, Ustaz Anas, 40 tahun. Dia dibebaskan lebih kurang 7 tahun lepas. 7 tahun lepas dia dibebaskan dengan pengampunan agung. Jadi dia ni bila duduk dalam penjara lebih kurang 40 tahun tu, sepatutnya dia kena hukuman gantung. Tapi pasal dia dapat pengampunan, tuan-tuan, pengampunan diraja ni, maka terlepas hukuman gantung. Tuan-tuan tahu apa berlaku? Saat dan ketika ni, hidup dia hanya di masjid. Dia bangun pagi, dia duduk rumah sepupu dia. Dia bangun pagi, tuan-tuan, pukul 4, 4 setengah, dia akan pergi masjid. Habis masjid, apa nama, dia akan duduk di masjid sampai lepas Isyak. Dia akan balik di rumah dia, di rumah sepupu dia tu. Lepas Isyak dia akan balik. Itu rutin harian dia. Dia tak kerja, dia tak apa, tapi rezeki dia Allah atur. Tuan-tuan, orang yang dulunya buat salah besar tu, tak saya sebutlah kesalahan, tuan-tuan pergilah di mana masjid, saya tak mau sebutlah, tuan-tuan, di satu masjid ni dekat dengan kita, tuan-tuan pergi masjid ni, tuan-tuan pasti akan jumpa dia. 24 jam dia akan ada di masjid ni. Dia akan zikir, dia akan wirid, tuan-tuan, dan dia akan, kalau dia akan cuci kolah masjid, dia akan sapu-sapu masjid, dia akan vacuum masjid. Dia biasa nak ke tali gantung. Allah pilih hidupnya, tuan-tuan. Sebab itu bila kita berada pada keadaan ini, tuan-tuan, mari kita muhasabah diri, kita perbaiki diri kita. Nabi pun sebut,
Nabi kata al-kayyisu mandana nafsah. Orang yang cerdik ialah orang yang banyak menghitung dan bermuhasabah diri dia. So malam ni tuan-tuan, ketika mana 2018 akan datang, 2017 akan menjatuhkan tirainya, kita buat satu senarai untuk kita kembali kepada Allah. Buanglah perangai-perangai lama kita yang tak betul, yang tak elok, dan kita balik, kita laksanakan kerja-kerja Allah untuk Islam. Kita seringkali berdoa tuan-tuan di hadapan Allah, dan setiap kali doa yang kita panjatkan di hadapan Allah pastinya kita minta depan Allah penuh pengharapan. Semua orang harap. Bila pi tuan-tuan, Ustaz Anas pun baru balik Mekah. Pi Mekah tuan-tuan, dalam raudhah Ustaz Anas pasti berdoa. Kan? Duduk depan Multazam Ustaz Anas berdoa. Duduk dalam Hijr Ismail Ustaz Anas berdoa. Dan doa yang kita minta pada Allah tu mesti doa yang penuh pengharapan. Ya Allah. Macam mana nak doa penuh pengharapan kalau kita sendiri tak faham doa yang kita baca? Tuan. Sebab tu bila kita baca doa tu tuan dalam bahasa Melayu kita faham, kita akan mudah mengharap Allah. Kita doa, ya Allah, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita puji Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Aku tadah tanganku, ya Allah. Aku tadah tanganku malam ni, ya Allah. Kami semua bermunajat padamu, ya Allah. Tangan kami yang penuh dengan dosa dan noda ini, ya Allah. Ya Allah. Dosa kami banyak, ya Allah. Dosa kami banyak, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Setiap hari, ya Allah, kami zikir sebut namamu, ya Allah. Kami basahkan lidah kami, ya Allah. Kami beristighfar padamu, ya Allah. Lidah kami, ya Allah, kami sebut namamu, ya Allah. Allah, Allah, Allahu, ya Allah. Allah, Allah, Allahu, ya Allah. Allah, 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 Allah, Allahu, ya Allah. Allah, Allah, Allahu, ya Allah. Allah, 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 Allah, Allahu, ya Allah. Allah, Allah, Allahu, ya Allah. Allah, 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 Allah, Allahu, ya Allah. Allah, Allah, Allahu, ya Allah. Allah, 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 Allah,
Allahu ya Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Kami zikir menyebut namamu ya Allah, ya Allah. Siang malam pagi petang kami bangun menyembahmu ya Allah. Kami sujud padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, dosa kami setinggi gunung ya Allah, ya Allah. Jika engkau tidak ampunkan dosa kami ya Allah, siapa lagi ya Allah, ya Allah. Kami rindu syurgamu ya Allah, ya Allah. Kami dengar dalam syurgamu ya Allah, kami dengar dalam syurgamu penuh dengan kenikmatan ya Allah, ya Allah. Kami dengar dalam nerakamu ya Allah, api yang marak menjulang ya Allah, ya Allah. Kami dengar dalam api nerakamu ya Allah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala ya Allah, ya Allah. Janganlah ya Allah, janganlah kau campakkan kami ke dalam nerakamu ya Allah. Kami takut ya Allah, kami khawatir ya Allah, kami bimbang ya Allah, ya Allah. Bahan bakar manusia dan batu berhala itu ya Allah, kami takut ya Allah. Bahangnya panas ya Allah, bahangnya panas ya Allah, ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk berada di dalam syurga milikmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bawalah bersama dengan kami ya Allah isteri dan anak-anak kami ya Allah, suami kami ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah, dan mereka yang senantiasa bersama dengan kami ya Allah, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga milik-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap hari kami sebut nama-Mu ya Allah, setiap ketika kami menyebut nama-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tahun 2018 ni ya Allah, apakah usia kami semakin pendek ya Allah? Apakah kami sudah semakin dekat dengan saat kematian ya Allah? Ya Allah, kami percaya ya Allah, kami beriman padamu ya Allah, kami meyakini ya Allah bahawa setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian ya Allah, ya Allah. Andai jika engkau takdirkan kami pergi ya Allah, maka engkau ambillah nyawa kami dengan sebaiknya ya Allah, ya Allah. Ketika mana nyawa kami berada di halqum ya Allah, ketika mana nyawa kami berada dalam keadaan sakaratul maut itu ya Allah, kau ringankanlah azab kami ya Allah, ya Allah. Dosa kami yang bertimbun ini ya Allah, dosa kami yang banyak ini ya Allah, saat itulah saat yang kami paling takut ya Allah, saat itulah saat yang kami paling bimbang ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Kami menyebut namamu ya Allah, kami salat ya Allah, kami selawat ya Allah, kami sedekah ya Allah, kami bantu fakir miskin ya Allah, kami melakukan amalan-amalan yang dituntut olehmu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengarlah rintihan kami ya Allah, dengarlah doa kami ya Allah, dengarlah permintaan kami ya Allah, ya Allah. Kami punya isteri dan anak-anak ya Allah, kami punya keluarga ya Allah, ya Allah. Kau bimbinglah kami untuk bimbing mereka ya Allah, kau bimbinglah kami untuk bimbing mereka ya Allah. Kami sayang anak-anak kami ya Allah, kami sayang anak-anak kami dan generasi kami ya Allah. Kami takut ya Allah pada zaman yang mencabar ini ya Allah, ya Allah. Kau berilah hidayah pada kami ya Allah,
berilah petunjuk pada kami ya Allah, berilah ruang kepada kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, ajarilah kami apa yang tidak kami ketahui ya Allah. Ya Allah, berilah manfaat kepada kehidupan kami ya Allah, berkatilah kepada kehidupan kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, inilah kita tuan-tuan. Ketika mana kita terus berdoa di hadapan Allah, pastinya Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Setelah kita berdoa dengan mengharapkan pengharapan yang selayaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya rasa cukup kadar ini pada round ini. Insya-Allah ada ruang, ada peluang nanti kita bertemu lagi. Jaga diri elok-elok, jaga lisan, jaga tutur bicara, jaga amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Nurul Aswar Nasrun. Jadi tuan-tuan, masa lebih kurang ada lebih kurang 40 minit lagi. Jadi kita dengarkan satu alunan daripada khasidah. Satu lagu lah tau. Dengan dua, satu. Jadi kemudian kita buat majlis penutup insya-Allah. Tuan-tuan, bila dengar qasidah yang sesedap ini, bagi saya lah 5 bintang lah kan, daripada tekong dia semua sedap. Dia bawa saya pergi satu tempat, pergi satu tempat tuan-tuan, dalam keadaan kita sedang mencari-cari, duduk dalam bas, mana tak nampak lagi, tak sampai, tiba-tiba dia nampak kubah hijau Madinatul Munawwarah. Waktu tu tuan-tuan, siapa hak rindu meleleh air mata. Sampai di bumi Madinah, tak kira lah dari Malaysia ke sampai Mekah dulu ke, tahu dah hati ni nak pergi Madinah, nak pergi ziarah Nabi. Nampak-nampak kubah hijau lah. Allahu Rabbi, mesti mengalir air mata. Kemudian kita ambil peluang nak solat dalam masjid Nabi. Sekarang ni tuan-tuan, mereka tutup pintu Masjid Nabawi, dia tutup pintu. Pukul 3 pagi satgi dia buka. Orang nak masuk raudhah. Dia nak buka pintu tu tuan-tuan, orang panjat. Dia buka berlari, berlari nak pergi raudhah. Bayangkan, bukan pintu tepi tu, pintu belakang, berlari. Saya kata dekat tempat saya, pintu terbuka pun orang tak lari pun. Pintu buka semua. Tapi di sana, buka satu pintu, lari. Kena ada polis jaga. Subhanallah. Semua orang nak masuk syurga. Yang pada syurga yang ada di dunia, di situ, yang dikatakan taman-taman syurga kecil ya, bukan besar. Bayangkan seluruh jamaah yang pergi tunaikan umrah berada di kota Madinah yang jumlahnya ratusan ribu, semua ada kehendak dan hajat nak solat dalam tu. Allahu Akbar. Berimpit, bertolak, tak kira lah apa nak jadi, jadi janji aku dapat. Tua tak tua, pakcik tua pun tengih muka saya. Saya kata, awak dia ni. Saya kata, sallu ala nabi. Ni nabi duduk ada sebelah ni. Dia terjengang. Nabi pun tak bagi kita buat lagu tu. Terajar kaki orang, muka orang, langkah orang. Pasal nak masuk dalam syurga tuan-tuan. Ni gambaran dunia lah. Tu hak lagu tadi bawa saya pergi sana. Allahu Rabbi.
Syur. Jadi penutup kita pada malam ni, sekejap ya tuan-tuan, sikit ya lagi, berapa minit ya lagi, sekejap kita buat countdown kan, 10 to 1, daripada 10 sampai 1 kita buat countdown. Baik, saya nak serah pada Al-Fadhil Ustaz Manis sebagai penutup sentuhan qalbu kita pada malam ni, insyaAllah Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Ustaz Anas, Fadil Tuan Guru, Ustaz Ahmad Izam Ghazali, sahabat pendek Ustaz Haji Nurul Aswar Nasrun. Alhamdulillah, Allah izin kami bertiga baru selesai, baru balik dari menjadi tetamu Allah. Rindunya kami kepada Bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah, hati kan tetap mahukan syurga Allah. Suatu hari dalam program motivasi saya, mungkin tadi perkongsian Ustaz Nurul Aswar, Allah izin sedikit kelebihan yang pada kami khususnya dalam bidang motivasi untuk menyelami hati-hati nurani. Program motivasi saya dengan anak-anak sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kalabakan, 6 tahun saya di Sabah, Sallallahu Alaihi Muhammad, sehingga terciptanya fenomena, Allah izin sehingga lahirnya nama Ustaz Manis di bumi Sabah 2005 sampai 2011. Tak mau cerita tentang Ustaz Manis tu. Dalam banyak-banyak program Sekolah Kebangsaan Kalabakan, Sempadan, Tawau, jalan menuju ke Kota Kinabalu, saya bagi satu lembaran kertas Saudara Seri Muhammad, macam Ustaz Nurul Astro juga. Anak-anak dan adik-adik, sila tulis perkara yang kamu syukuri, saya sebut. Pelajar sekalian, insyaAllah, nah ini kertas bayi ini, nah ini pensel, gunakan tulisanmu, gunakan tanganmu, gunakan hatimu, gunakan telingamu, gunakan hatimu, gunakan tanganmu, gunakan deria yang Allah berikan. Hari ini Ustaz mau tahu apa perkara yang kamu paling syukuri, saya bilang, saya sebut. Tulis satu, ada yang menulis mak, ada yang syukur sebab ada handset, ada yang syukur sebab ada rumah dan seumpamanya. Tiba-tiba terdapat seorang pelajar berusia 8 tahun, insyaAllah, Samaniyah Thanawat Fakat, 8 tahun, dalam ramai-ramai dia tulis apa? Aku bersyukur kerana apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku bersyukur kerana waktu ibuku lahirkan aku daripada perutnya yang bernama Ar-Rahim dengan penuh kasih sayang, bapakku sempat azan di telingaku. Dalam banyak-banyak perkara dia boleh tulis dengan pelajar yang anak-anak yang seusia 8 tahun. Kalau hari ini, malam ini, saya edarkan kertas kosong pada tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, termasuk semua yang ada, saya minta tuan-tuan soalan yang sama, lontarkan, tuliskan, senaraikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azam kita ni, benda apa yang Allah dah bagi, benda apa yang tuan-tuan syukuri, benda apa yang saya syukuri, kita senaraikan. Agak-agak ada tak yang akan tulis, ya Allah, saya syukur sebab apa, ya Allah, benda yang paling saya syukur waktu ibu saya lahirkan saya dulu, masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, Allah sempat, ayah sempat azan ke telinga saya. Saya tanya, kenapa kamu bilang begini? Kenapa kamu tulis begini? Bilangnya, katanya, Ustaz, disebabkan ayah saya sempat azan, azan, azan. Dalam kalimah azan ada kalimatain,
ada dua kalimah yang terkeluar dan terlafaz dari mulut ayah saya, Ustaz. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah ini yang terkeluar dari mulut ayah saya, masuk ke telinga saya, disebabkan itu saya kenal Allah. Dan benda yang paling saya syukuri, saya kenal Allah, saya kenal Muhammad, saya kenal Al-Quran, saya kenal Ustaz, saya kenal ilmu, saya kenal masjid. Tanpa azan seorang ayah, mana mungkin kaki saya boleh sampai program motivasi Ustaz. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, berapa orang yang pernah terfikir? Tadi Ustaz Nurul Aswa cerita, kawan-kawan kita, adik-adik kita yang berada di RNR, yang melawan arus, yang sibuk meraihkan tahun baru Yahudi dan Kristian, sehingga kan orang Kristian kata apa? Kami malam ni semua orang Kristian duduk dalam rumah. Orang Yahudi malam ni duduk kat mana? Mereka duduk dalam rumah, duduk dalam gereja, duduk dalam rumah. Yang hak duduk di jalan mana? Orang kita. Bila tanya, oi Kristian, tahun baru apa ini? Yahudi, Kristian, kenapa kamu tak sambut tahun baru? Kenapa perlu kami sibuk? Kan orang kamu sudah tolong sibuk on behalf of us. Islam telah tolong sambut. Kan mereka yang beli bunga api, yang jual orang Melayu, yang beli orang Melayu, yang pinjam orang Melayu, yang rempit orang Melayu, yang mati pun orang Melayu, yang terbakar pun orang Melayu. Kami tak payah sibuk sambut tahun baru, sebab mereka dah sibuk tolong sambut untuk agama kami. Masya Allah, tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam program motivasi saya di PLKN, siri ketiga, Sallallahu Alaihi Wasallam. Siri ketiga ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat, siri ketiga ni biasanya yang paling hardcore, paling ringan, dia mencederakan jurulatih PLKN. Ini kesalahan paling ringan. Siri ketiga tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah izin, mungkin Allah pilih saya, mungkin Allah nak belajar, nak bagi Allah belajar saya belajar sesuatu. Program yang slot saya malam tu, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan PA system yang masya Allah tip top first class di camp PLKN White Resort balik pulau, Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih kurang 250 orang pelatih. Siri ketiga, saya sampai sepanjang program 2 jam lebih dikelilingi oleh polis. Saya tanya, ya Allah, adakah ceramah aku ni berbau Syiah, adakah ceramah aku ni berbau Wahabi dan seumpamanya, sehingga kan perlu dipantau oleh polis. Rupanya kata jurulatih PLKN, Ustaz, memang untuk kali ini, siri kali ini, bukan ceramah Ustaz saja, hari-hari memang begini, polis kena pantau, sebab setakat bergaduh, setakat bunuh orang dengan jurulatih biasa. Ini siri ketiga, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka I take it as a challenge, bagaimana untuk memproses, menyentuh, membongkar di dasar hati yang paling dalam anak-anak, Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ada kalimah Allah sebenarnya. Maka saya pohonkan, ya Allah, berikan, tolong sentuh hatiku, ya Allah, sebelum aku sentuh hati mereka, ya Allah. Tolong jentik hatiku, ya Allah, sebelum aku jentik hati mereka. Biiznillah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Program malam tu menggunakan modul yang sangat berat. Siap ada keranda jenazah dan seumpamanya. Ringkaskan cerita, Sallallahu Alaihi Wasallam, berakhir dengan tangisan. Tiba-tiba seorang saja, tuan-tuan, dalam kegelapan, lampu terpadam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang paling hardcore, Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain semua dah menangis ni, dah menulis azam depan Allah, aku janji, insyaAllah, aku berjanji depan Allah memperbaiki solatku. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu, ya Allah. Aku berjanji padamu, sesungguhnya solatku, hidupku, ibadahku, ya Allah. Hidupku, ya Allah. Matiku, datang masjidku, ya Allah. Dengar kuliahku, dengar forumku, ya Allah. Bercakap, mendengar, ya Allah. Everything, ya Allah, is because of you. La syarika lahu, tidak ada syirik bagimu. Menulis, tangan tergetar, air mata menitis atas sekeping kertas, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kata apa, anak-anak dan adik-adik, jangan keringkan air mata itu, biar disimpan oleh malaikat di padang mahsyar. Solat kita tak cukup, zikir kita tak cukup, tahajud tak cukup, munajat tak cukup. Air mata ini yang bakal menjadi bukti dan saksi yang bakal dipersembahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
maka jangan keringkan air mata. Akhirnya kertas yang dihantar pada saya penuh dengan tumpukan air mata, kecuali seorang, illa wahidan faqat, yang paling taiku, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pegang jenazah tu, dia tak menangis. Walaupun saya main dengan sentimen mak ayah, habis modal dah saya ni, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang saja, yang lain semua dah meraung, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkaskan cerita, habis saya bawa dia, saya peluk dia, masuk dalam bilik. Asing dah habis program dah, yang lain dah balik, Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dalam bilik tu, saya tak dan kata apa, dia mai, dia peluk. Akhirnya bahu saya menjadi saksi perguguran, menitislah air matanya di jendela kesayuan, mengenangkan dosa-dosa lalu. Saya teringat seorang pakcik dalam program saya di muhasabah Ramadan di penjara. Umur dia dekat, dia tak silap saya, kes samun pakcik ni. Paling muda 21 tahun kembang, paling tua 60 tahun. Sama juga program lebih kurang juga. Tuan-tuan, saya ringkaskan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis program, pakcik ni main jumpa ustaz. Saya nak peluk ustaz, boleh tak ustaz? Pakcik, pakcik kalau nak peluk saya ni, pakcik tak perlu minta izin. Sebab apa pakcik nak peluk? Sebab pakcik tengok ustaz, teringat anak cucu pakcik yang dah lama tak nampak, yang dah lama tak tengok, teringat sebiji macam ustaz. Boleh tak pakcik nak peluk? Pakcik, saya tak dan sebut lagi, dia mai cium tangan, dia peluk, akhirnya air mata menitis, tuan-tuan Rasulullah SAW. Nak bagi tahu kenapa saya bawa cerita ni, tuan-tuan Rasulullah SAW Muhammad. Sebenarnya kita nak tunaikan hak kepada malaikat Malik. Kita nak tunaikan hak kepada malaikat Ridwan, penjaga syurga dan neraka. Kata malaikat, ulama membahaskan Rasulullah SAW, siapa yang paling banyak ketawa di dunia, dia yang paling banyak menangis di padang mahsyar dan di pintu syurga. Ya Allah, itu kawan saya, ya Allah. Ini jiran saya, ya Allah. Kami mai forum sama-sama, ya Allah. Pasal-pasal saya tak boleh masuk, kaki saya terjerak di padang mahsyar, kawan saya dah udkhuluha fil jannah bisalamin aminin, ya Allah. Nak masuk. Tunggu. Kau tunggu. InsyaAllah. Ada benda lagi tak selesai. Dulu kamulah yang paling banyak ketawa di dunia, sekarang kamu menangis. Kawanmu dulu, dialah manusia yang paling banyak menangis di dunia, sekarang ketawa. No meaning, tidak ada tidak ada makna tangisan, tidak ada erti tangisan bagi orang syurga. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Sesungguhnya geng-geng ahli-ahli syurga, mereka ni ashabul jannah ni, fi shughulin fakihun, mereka sibuk makan buah, sibuk makan benda yang lazat, tak tidak terjangkau di fikiran kita, tidak terbayang lazatnya syurga. Maka mereka gembira dan sibuk, sebab tuan-tuan, orang yang sibuk macam tuan-tuan ni, sibuk main kuliah, sibuk merakam, sibuk viral benda baik, sibuk buat banner, sibuk main ceramah, sibuk, orang ni dia dah masuk ciri-ciri syurga. Ya Allah, azam kami 2008, kami nak jadi, ya Allah, orang yang sibuk, sebab ciri-ciri, the characteristic of the heaven. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 tu panjang, orang yang sibuk. Maka jom jadi pakat, jadi orang yang sibuk menjelang 2008 ni, sibuk dengan benda kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. That is the characteristic syurga, sallallahu alaihi wasallam. Last sekali tuan-tuan, saya nak tinggalkan tuan-tuan dan tinggalkan saya, sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ibu dan ayah, ayah. Suatu hari Imam Asy-Syafi'i, imam kita, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Imam Syafi'i ini duduk lama di Mekah. Seseketika dia pergi Madinah nak jumpa dengan gurunya Imam Malik bin Anas, anak kepada Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, PA Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ni tok guru dia salah seorang, selain dari Imam Malik bin Anas sallallahu alaihi wasallam, Imam sallallahu alaihi wasallam, Imam salah seorang imam tok guru sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Uyainah sallallahu alaihi wasallam.
kepada Imam Syafi'i kita ni, Tok Guru dia, Sallallahu Muhammad. Tengah Tok Guru dia duk mengajak cerita tentang Rasul, cerita tentang Rasulullah SAW. Kan tadi adik-adik kursidah tentang Rasul. Tengah duk bagi tazkirah ni, Tok Imam kepada Imam, Tok Guru kepada Imam Syafi'i, cerita tentang Nabi, cerita tentang syurga, Sallallahu Muhammad. Satu ketika, Imam Syafi'i menangis sampai dia pingsan. Sehingga kalau Rasulullah Sallallahu Muhammad, sahabat-sahabat yang duduk di keliling dia ni, di Masjidil Haram ketika itu, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, limadha, kenapa dengan pemuda ini? Adakah Syafi'i ini meninggal? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Imam Tok Guru kepada Imam Syafi'i, dia kata apa? Allahumma sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau benar Imam Syafi'i meninggal hari ini, dia kata apa? Maka kamu akan hilang satu permata yang paling berharga di dunia. Tok Guru kata ke anak murid, ni Tok Guru ni, dia kata apa? Ni kalau betul Imam Syafi'i ni meninggal, maka kamu akan kehilangan, dunia ni akan seolah-olah bergelap, tidak ada lampu. Soalan Rasul Muhammad, nak beritahu kata apa? Orang yang bila dia dengar tentang syurga, bila dia dengar tentang Rasulullah SAW, tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, dia rasa selera pada dunia dia semakin semakin down. Bukan semakin sibuk nak train phone, bukan semakin sibuk nak train rim 17 kepada 26. Sebab apa? Sallallahu alaihi wasallam, syurga yang dipromosikan oleh Allah Azza wa Jalla sepanjang 23 tahun Quran turun, promosi syurga Allah Sallallahu alaihi wasallam, sampai kita tergoda dan gairah pada syurga sehingga selera dunia semakin berkurang. Maka azam seterusnya, ya Allah, jadikanlah hati kami, ya Allah, hati yang kurang selera, hati yang selera kami pada dunia semakin berkurang, ya Allah. Tolong minta doa macam tu supaya Allah kurangkan selera kita pada dunia. Sebaliknya, gairah kita terangkat ke mana? Ke syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tutup tuan-tuan dengan satu alunan zikrullah malam ni, Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berbahagia, paling bahagia bila dia mati, bila dia mati, dosa mati, pahala hidup. Orang sengsara, dia mati, pahala mati, dosa hidup. So mudah-mudahan kita pilih option yang pertama. Kita mati, dosa mati, pahala hidup. Ini orang bahagia, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ciri-ciri yang kita nak. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam mana nak capai orang macam ni? Maka Nabi kata apa? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi zikir istighfar, Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling sengsara, bila masuk dalam kubur, dosa mengikut, ikut dia. Tapi orang yang paling bahagia, jasad masuk kubur. Al-Qabr awal manazil min manazilil akhirah. Masuk aja, dosa pun tersekat di tanah, tak masuk ke bawah. Ini orang bahagia. Caranya macam mana? Jom kita amalkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan ikut saya, alunan zikrullah, zikir taubat, insyaAllah dia wake up Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Boleh eh? Tuan-tuan hayati, tuan-tuan bayangkan malam ni, tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan orang-orang yang tuan-tuan sayang. Ya Allah, saya nak maafkan semua orang, ya Allah. Ya Allah, saya nak maafkan anak-anak saya, ya Allah. Bayangkan kalau malam ni kita meninggal, ada lagi dosa anak dengan kita, tuan-tuan. Anak meninggal dalam derhaka. Jadi ibu-ibu, tolong maafkan, tolong halalkan dosa anak-anak malam ni. Wahai suami, tolong halalkan, tolong ampunkan dosa isteri. Wahai isteri, tolong dosa, tolong ampunkan dosa-dosa suami kita, masya-Allah. Takut kok meninggal hari ni, biar kosong-kosong dengan Allah, juga dengan manusia, insyaAllah. Jadi jom kita hayati yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dengar, hayati, tuan-tuan hayati, tuan-tuan, tuan-tuan paksa diri untuk menangis Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Sebab apa? Saya sebut tadi, orang yang menangis di dunia, dia yang paling ketawa dan senyuman manis di syurga. Jadi kita nak ambil option ni, maka pujuklah rasa, pujuklah hati. Mudah-mudahan ada tangisan malam ni Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan simpan tangisan ni sampai ke syurga. Tubana ya Allah, tubana ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah, tubana ya Allah, tubna ya Allah. Sama-sama. Wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah,
ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna ya Allah, wa nadimna ya Allah. Kami bertaubat ya Allah, kami bertaubat ya Allah, kami kembali ya Allah, kami kembali ya Allah, kami menyesal ya Allah, kami menyesal ya Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khataya, Astaghfirullah رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. InsyaAllah sekadar itu, saya pun maaf andainya ada kata-kata gurauan yang tak kena di mana-mana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan dosa kita. InsyaAllah malam ni kosong-kosong dengan Allah, kosong-kosong dengan suami, kosong-kosong dengan imam, kosong-kosong dengan pihak masjid, kosong-kosong dengan jiran, kosong-kosong dengan anak-anak, kosong-kosong dengan Allah dan malaikat. InsyaAllah qul qawla hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Manis. Jadi sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ni, ada dua pengumuman. Yang pertama, kita ada seorang adik, nama apa? Farhan, mana? Ada tak? Ada? Ah, bangun. Adik Farhan insyaAllah akan melanjutkan pelajaran pengajian beliau ke Mesir insyaAllah bulan Februari nanti. Jadi tuan-tuan, inilah generasi pelapis yang kita ada untuk meneruskan penyebaran ilmu dan juga dakwah, mengimbangi apa yang sedang berlaku di negara kita dan keseluruhannya. Maka sedikit sebanyak menagih jasa baik ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan untuk bantu adik kita ni meringankan beban dia dari segi mungkin keperluan yang diperlukan, tiket penerbangan, perbelanjaan di sana, yuran, buku-buku dan sebagainya. Maka insyaAllah kita salurkan sedikit sumbangan untuk beliau bagi memudahkan urusan dia menuntut ilmu. Bayangkan ilmu yang akan dia pelajari di sana
dan apabila dia balik kelak, dia lahirkan pula generasi-generasi baru, dia sampaikan, sebarkan ilmu Allah, tarbiyah Allah dan juga dakwah daripada Nabi SAW, kita tetap dapat manfaat. Duduk adik. Boleh? Boleh ya tuan-tuan? InsyaAllah. Ya? Dia perlukan berapa saya tak pasti, tapi insyaAllah siapa yang ada hajat nak bagi zakat dan sebagainya, boleh jumpa terus, bagi tahu berapa adik perlu, tulis cek 10,000, tulis 10,000. Dia bukan nak pergi menyanyi, dia bukan nak pergi Akademi Fantasia, dia nak pergi Al-Azhar. Baik. Yang kedua, di luar sana tuan-tuan, di pintu sana ada meja dan di situ ada dibukakan wakaf pusat tarbiyah UNAIS. Jadi tuan-tuan, siapa yang pernah sampai, pusat tarbiyah UNAIS terletak di Bandar Laguna Merbok dan kita dalam misi dan berhajat untuk membeli bangunan, untuk memiliki bangunan tersebut yang harganya insya-Allah RM600,000. Dan di situ kita ada buka wakaf serendah RM50 satu lot. Jadi siapa berhajat silakan boleh berjumpa dengan kaki tangan saya di luar sana insya-Allah. Semoga Allah yang Maha Kaya memberi ganjaran sebaiknya untuk anda di dunia dan akhirat. Dan kita tamatkan program kita, kita tangguh program kita pada malam ni dengan bacaan doa daripada ayahanda Al-Fadhil Ustaz Ahmad Riza Mughazali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Badi'as samawati wal ard. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami yang penuh dengan kekotoran dan kemaksiatan. Kami mohon kehadrahmu ya Allah, dengan limpah kasih sayangmu, dengan kelimpahan rahmatmu. Kami mohon kemaafanmu ya Allah, kami mohon taubat darimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami, pimpinlah isteri dan anak-anak kami. Janganlah sekali-kali engkau tinggalkan kami semua ya Allah. Ya Allah, kau telah himpunkan kami pada malam ini di dalam rumahmu ya Allah, dalam keadaan yang penuh dengan ketenangan, dalam keadaan kami tidak keluh kesah ya Allah. Kami berharap agar engkau dapat himpunkan kami juga di yaumul mahsyar dalam keadaan yang begini ya Allah. Pada saat itu semua orang berkeluh kesah dan gelisah satu huru hara, tetapi kami tenang, kami diberikan sakinah pada saat itu ya Allah. Ya Allah, walaupun kami ini tidak layak untuk memohon apa yang telah kami minta kepadamu pada malam ini, tetapi kami menagih sedikit daripada rahmatmu ya Allah, kami menagih sedikit daripada keredaanmu ya Allah, kami menagih sedikit daripada ihsanmu ya Allah. Engkau yang mengetahui akan kami ya Allah, kami tidak boleh menipu akan engkau ya Allah, kami tidak boleh berselindung kepada engkau ya Allah. Engkau yang mengetahui akan kami, zahir dan batin kami. Ya Allah, barakahkan umur kami dan barakahkan saat kami sakaratul maut, dan barakahkan kami selepas kematian kami. Ya Allah, apa yang kami mohon kepada engkau pada malam ini terlalu besar ya Allah, tetapi kami tidak ada tempat lain dan kami tidak ada Tuhan lain, hanya engkau ya Allah. Jika engkau tidak perkenankan doa kami dan engkau tidak terima doa kami, kepada siapa lagi kami akan memohon dan meminta serta merayu ya Arhamar Rahim. Ya Allah, sakit-sakit kami sihatkanlah ya Allah. Masalah kami kau selesaikanlah ya Allah. Ya Allah, segala lalai kelalaian kami kau berikan hidayah dan taufikmu ya Allah. Jauh kami ke hadrahmu kau dekatkanlah ya Allah. Pimpinlah kami dan jangan kau tinggalkan kami serta kau biarkan kami ya Allah. Ya Allah, rezekikan atas kami husnul khatimah,
jangan kau kurniakan atas kami su'ul khatimah. ربنا توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتمم لنا نورنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Saya mewakili semua ahli panel dan jawatan kuasa masjid mohon ampun dan maaf sekiranya dalam penyampaian kami pada malam ini ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah kita bertemu lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma, salli ala siang. Tahukah kamu, tahukah kamu, salawat itu, salawat itu pembuka pintu, pembuka pintu redha Tuhanmu, redha Tuhanmu akan diangkat, akan diangkat amalan ta'at. Ayuhlah umat, kita salawat. Allahumma, Allahumma, salli ala, salli ala sayyidina, sayyidina النبي يا حنان للنبي يا جمال النبي يا حنان للنبي والله العظيم يا ناس ما لينا غير النبي
yang cantik itu Nabi Allah, yang benar itu Nabi Allah, yang cantik itu Nabi Allah, yang benar itu Nabi Allah, yang bijak itu Nabi Allah, yang amanah itu Nabi Allah, yang cantik itu Nabi, yang benar itu Nabi, yang amanah itu Nabi, yang bijak itu Nabi. Wallahi wahai teman, tiada umpama Nabi, yang jamalin Nabi, ya hanalin Nabi, ya jamalin Nabi, ya hanalin Nabi. Wallahi al-azim ya nas, ma layla wairin Nabi. Raja segala raja Allah, akhlak sebaik hamba Allah, kedatangan baginda Allah, rahmat buat semua Allah. Duhai makhluk ta'ala, wajiblah bergembira, ya jamalin Nabi, ya hanalin Nabi, ya jamalin Nabi, ya hanalin Nabi. Wallahi al-azim ya nas, ma layla ghairin Nabi. Oh ya jamalu, ya jamalun, sidna Nabi ya jamalun. Ya 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 ya. Oh ya jamalu, ya jamalun, sidna Nabi ya jamalun. رسول الله نورك قتلالا يا جمال، وقلب العاشقين إليك مالا يا جمال، وقد سهد المحب لذاك مالا يا جمال، وجاء إلى المقام هنا يزور يا جمال. يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال، يا 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 يا، يا جمال يا جمال، سيدنا النبي يا جمال. Orangnya senang, wataknya tenang, hatinya lapang, cahayanya terang, tidak berbayang, tingginya sedang, dada berbidang, rambutnya mayang, seperti baginda tiada bandingan. Yang jamalu, lemahnya lisan hendak menyifatkan. Yang jamalu, oh walau berhimpun seluruh rupawan, ya jamalu, hanya baginda Nabi yang the only one. Oh ya jamalu, ya jamalu, ya jamalu, sidna Nabi ya jamalu. Oh ya jamalu, ya jamalu, ya jamalu, sidna Nabi ya jamalu. Wa ajmalu minka, wa ahsanu minka, wa atyabu minka, wa a'zamu minka, wa ashrafu minka, wa afdalu minka, wa ajwadu minka, wa akmalu minka, wa ajmalu minka, lam tarqattu ayni ya jamalu. Wa atyabu minka, lam talidin nisa'u ya jamalu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ya jamalu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ya jamalu. Oh ya jamalu, ya jamalun, sidna Nabi ya jamalun. Oh ya jamalu, ya jamalun, sidna Nabi ya jamalun. Seperti baginda tiada bandingan, ya jamalu, lemahnya lisan hendak menyifatkan, ya jamalu. Oh seperti baginda tiada bandingan, ya jamalu, lemahnya lisan hendak menyifatkan, ya jamalu. Walau berhimpun seluruh rupawan, ya jamalu, hanya baginda Nabi yang diol. Oh ya jamalu, ya jamalu, ya jamalu, sidna
أحسن النبي يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال النبي يا جمال صلى الله على طه خير الخلق وأغلاها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها وعلى الكرام أبي الكرماء والزهراء وأبناها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها صلى الله على طه خير الخلق وأهلها وعلى الكرام أبي الكرماء والزهراء وأبناها اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه.